senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa beramal soleh, juga beristiqomah dalam amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ini melanjutkan sebagaimana biasanya kita masih membahas kitab Ayyuhal Walad yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Ini telah sampai kita pada faidah ataupun manfaat dari pertemanan Syakik Al-Makhi dengan Hatim Al-Asamm, di mana sekarang ada nasihat beliau yang ketiga, yakni nasihat daripada manfaat pertemanan beliau antara Syakik Al-Makhi dan juga Hatim Al-Asamm. Beliau mengatakan bahwasannya al-faidatu tsalis, yakni manfaat yang ketiga dari pertemanan beliau. Beliau mengatakan inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jami'i hutami dunya thumma yumsikha qabidan yadahu alih. Beliau mengatakan bahwasannya manfaat pertemanan gak berdua ini yang ketiga, beliau mengatakan bahwasannya sungguh aku melihat yani kullu wahidin minan nasi yas'a, yani banyak daripada manusia yang berusaha fi jami'i hutan untuk mengumpulkan harta dan juga kesenangan dunia. Tsumma yumsikha qabidan yadahu alaih. Kemudian dia menggenggam yakni dunia tersebut, kesenangan tersebut, yakni kuat-kuat dia genggam. Kemudian dia mengatakan fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku renungkan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi, dan tidaklah di sisi kalian kata Allah Subhanahu wa taala yanfadu, yakni akan lenyap. Nah, tidaklah apa-apa yang di sisi kalian kata Allah pasti akan lenyap. Wa ma indallahi baqi, dan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Maka di sini dikatakan bahwasannya Hatim Al-Asamm mengatakan banyak manusia ini mengumpulkan hartanya, berupaya mengumpulkan harta, kemudian juga mengumpulkan daripada kesenangan-kesenangan dia, tapi mereka semua tidak memikirkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka memikirkan apa-apa yang ada di sisi dirinya tersebut. Maka hendaknya kita pun mengikuti dunia ini hanya dalam genggaman aja, udah cukup. Nggak usah terlalu mencintai dunia. Nah, dunia cari oleh kita. Nah, dunia ini hanya kesenangan kita. Pertama, dunia ini makanan dan minuman yang masuk sama diri kita. Kemudian dunia ini tempat tinggal. Kemudian dunia ini pasangan. Udah, ada ulama mengatakan dunia ini tiga ini. Dunia ini dimana kita bisa makan, kemudian dimana kita bisa punya tempat tinggal, dimana kita punya pasangan. Itu kita udah punya dunia, udah kesenangan dunia itu doang, udah. Adapun yang lainnya itu bersifat semua enggak usah dikejar pun, hingga termasuk tuntutan dunia. Nah, artinya udah makan, makanannya mau enak mau nggak enak, ada makanan berarti kita udah pegang dunia. Kemudian punya apa lagi? Makanan, mau tempat tinggal, mau bagus mau jelek tempat tinggal kita ada, maka itu udah punya dunia. Kemudian apa lagi? Pasangan, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, ada pasangan, maka itu udah punya dunia. Nah, maka sebatas itulah dunia. Nah, itu dia. Jadi semua itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan semua. Tentang makanan Allah berikan li ila fi quraisyin ila bihim rihlata syita yusayib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Dialah Allah yang memberikan kalian yakni makanan dikala kalian lapar. Janji Allah. Kalau udah janji Allah pasti makanan ada. Enggak makan enggak. Kemudian Allah juga memberikan sama kita yakni tempat tinggal. Allah hamparkan ini bumi kata Allah. Bertebaranlah kalian semua. Cari kata Allah. Udah tempat tinggal cari. Ini semua tempat tinggal ini pemberian dari Allah, itu udah pasti ada. Beb, saya masih ngontrak, tapi kebayar nggak? Kebayar. Itu Allah kasih juga, Nah, minta sama Allah, tambahan lagi ikhtiarnya, tambahin lagi berarti. Biar apa? Biar beli, biar dapat. Maupun kecil, dapat pasti Allah berikan. Nah, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan tidaklah Allah dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebesarannya yakni Allah Subhanahu wa ta'ala an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahwasannya Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Udah Allah kasih tuh. Udah semua Allah kasih. Itu janjinya Allah. Artinya apa? Dunia sudah ada di genggaman kita. Maka carilah. Kalau disuruh cari makanan, berarti cari makanan yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari yang halal berarti. Allah tunjukkan nih jalan yang halal. Udah Allah tunjukkan. Jalan yang nggak halal pun ada. Tinggal kita bisa pilih yang halal atau yang haram. Cari tempat tinggal, ya caranya dengan cara yang halal berarti. Dan cari yang halal sesuai dengan perintah Allah. Cari pasangan, ya pasangan cari dengan cara yang halal juga, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga ini udah di genggaman kita. Sebenarnya dunia ini udah ada genggaman kita, nggak usah dibikin pusing. Nah, seringkali Al-Bagir juga bilang bahwasannya yang membuat kita pusing adalah keinginan kita. Udah punya makanan, ini enak makanan, pengen yang lebih enak lagi. Akhirnya dia mikir caranya gimana nih biar dapat makanan yang lebih enak lagi. Udah ada tempat tinggal, dia pengen yang lebih megah lagi, yang lebih besar lagi. Akhirnya dia cari cara. Padahal ada yang halal, ada yang haram. Karena keinginan manusiawinya, nafsunya, dia dobrak tuh perkara yang halal, sehingga dia ambil perkara yang haram. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginannya dia. Kalau kebutuhan, Allah udah pasti kasih kebutuhan kita. Cuman keinginan ini yang kadang kita nggak bisa kontrol. Punya rumah garasinya ada nih, mobilnya kagak ada. Akhirnya dia muter otak, mau beli mobil. Mobilnya ada nih, tapi pengen yang lebih bagus lagi. Akhirnya dia puter otak lagi. Boleh nggak? Boleh. Selagi caranya halal, boleh, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu ketika keinginan ini membawa dirinya tersebut terjerumus dalam perkara yang haram. Pasangan, udah punya satu nih pasangan, kayaknya kalau punya dua asik juga nih kayaknya. Akhirnya carilah dia dua, ya, cari yang dua dengan cara yang halal, boleh, boleh jika mampu. Kalau nggak mampu, ya itu dia, paling ada pusing doang. Ya itu dia, ya, maka disuruh mampu yang adil. Maka disitulah Al-Hatim Al-Asamm beliau mengatakan bahwasannya ma'inda ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka beliau renungkan yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'indakum yanfadu, apa-apa yang ada di sisi kalian kata Allah. Yang punya kita itu tadi harta, kemudian wanita, makanan, ada yang lagi yang mencari tahta dan lain sebagainya. Apa yang ada di sisi kita pasti semua akan hilang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'indallahi baqi, dan apa-apa yang di sisi Allah itu yang akan membuat menjadi kekal. Bagaimana itu semua dunia bisa menjadi membuat kekal? Nah, sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau mengatakan, fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Karena itulah dari hasil beliau mencari dunia, beliau mendapatkan dunia, maka beliau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Fafarak tuhu bainal masakin, maka beliau bagikan, beliau memberikan sedekah ini kepada fakir miskin. Agar apa? Agar harta dunianya ini menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadi kekal. Nah, ketika manusia digiring antara surga dan neraka, orang yang menuju neraka ini mendengar teriakan-teriakan, ini teriakan-teriakan orang-orang yang disiksa oleh malaikat zamaniyah, oleh malaikat penyiksa di dalam neraka tersebut. Sehingga apa? Ini para penghuni yang ingin masuk neraka, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan dulu sebentar ya Allah, saya ingin menangis. Ya Allah, kalau bisa kembalikan saya ke dunia sebentar aja. Maka Allah katakan, mau ngapain kembali ke dunia? Mereka menjawab, fasodakoh, maka saya akan bersodakoh. Kenapa dia mau bersodakoh? Kenapa dia bukan mau berzikir? bukan mau sholat, tetapi di situ jawabannya saya akan bersodakoh, karena sodakoh jelas itu simpanan akhirat yang sampai ke akhirat. Dan di dunianya dapat dia tambahan dari Allah, di akhiratnya pun dapat. Satu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa tangannya ini ditutup pakai kain. Nah, kemudian datang dia kepada Rasul. Nabi Muhammad sedang bersama Siti Aisyah. Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Kemudian Siti Aisyah yang jawab, ya udah, tanya apa pertanyaannya. Katanya perempuan, saya mau nanya sama Rasul. Iya, nggak apa-apa. Coba, apa pertanyaannya? Saya mau nanya sama Rasul, katanya. Kata Nabi, ya udah, ngomong apaan pertanyaannya? Iya ya Rasulullah, ini saya mau minta agar tangan saya disembuhkan. Ini perempuan malu sama Siti Aisyah. Kata Rasul, kenapa emang? Coba buka tangannya. Dibuka tangannya, ternyata bekas kebakar tangannya. Apa yang membuat tanganmu terbakar? Kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini perempuan mengatakan, saya semalam mimpi. Saya mimpi ibu saya sama bapak saya, katanya. Saya mimpi ibu saya sama bapak saya. Saya lihat ibu saya ini ada di neraka, sedangkan bapak saya itu ada di surga. Ketika saya masuk ke dalam neraka, saya ngeliat ada ibu saya. Ibu saya memegang di tangan kanannya sepotong daging, di sebelah kirinya memegang sehelai kain. Ibu saya sibuk, datang api dari sebelah kanan, dia geser pakai daging tersebut. Datang lagi api dari sebelah kiri, dia geser lagi, datang dari depan terus. Saya melihat ibu saya begitu capek karena perkara tersebut, sehingga saya minta kepada Allah, bolehkah saya samperin ibu saya yang ada di neraka? Kemudian ini anak dalam mimpinya tersebut datang kepada ibunya. Bu, kenapa ibu bisa masuk neraka? Padahal saya tahu ibu ini orang yang baik. Kenapa ibu masuk neraka? Kata ibunya tersebut, ibu jarang sodakoh, melainkan hanya sepotong daging ini dan juga sehelai kain ini yang pernah ibu sodakohkan ya, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Karena ayahmu memberikan uang, nah, ibu belikan ini, belikan itu. Ayahmu nggak pernah menitipkan kepadaku bahwasanya untuk bersodakoh. Sedangkan ayah pun pernah mengatakan, bagilah harta yang aku berikan untuk engkau bersodakoh. Tapi itu ibu dipakai buat dia sendiri. Ini diberikan, nggak berpikir dia untuk bersodakoh, akan tetapi dia pakai. Oh, banyak lebihnya dia pakai. Oh, ini suaminya pun bilang, sodakohin ada lebihnya. Ternyata yang sodakohkan hanya sepotong. Sehingga apa? Ayah di mana, Bu? Kata anak tersebut. Ketika itu pun ibunya mengatakan, ayahmu ada di surga. Lihat di atas. Jadi kalau orang di surga nih di atas. Orang surga nggak bisa ngelihat ke neraka dia. Tapi orang neraka bisa melihat orang surga mendapatkan nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ini perempuan juga minta sama Allah, ya Allah, saya pengen ke surga, saya mau ketemu sama ayah saya. Dalam mimpinya tersebut, ya, dibolehkan dia untuk masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, dia melihat ayahnya begitu enak, makanannya banyak dan lain sebagainya, nikmat yang mendapatkan dia di dalam surga tersebut. Lantas ini anak juga nanya sama ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau bisa masuk surga? Kata ayahnya, karena saya sering bersodakoh, sehingga simpanan-simpanan saya di sisi Allah pun banyak, dan saya pun masuk surga karena hal tersebut. Sehingga anak ini mengatakan, ayahnya enak, oh, makan dan lain sebagainya. Ibu ada di neraka, wahai ayah, itu bagaimana ibu? Iya, kata ayahnya, saya udah kasih harta yang untuk dia bersodakoh sebetulnya, tetapi ibumu enggak memberikan sodakoh tersebut, tetapi banyak dibelikan untuk dirinya sendiri aja. Ya, perempuan yang mungkin perempuan nih kebanyakan, dia punya emas satu pengen dua. Oh, ada tangganya beli baju baru, dia juga pengen beli baju baru. Tangganya punya ini dan lain sebagainya. Makanya Nabi Adam ini ditakdirkan oleh Allah turun ke dunia karena bujukan dari istrinya Siti Hawa, dan itu pun sebagai takdir dari Allah, skenario Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke dunia. Tetapi Nabi Adam pun berpesan, apabila istri menginginkan sesuatu, maka pikirkan dulu olehmu wahai para lelaki, kata Nabi Adam. Kenapa? Terkadang laki-laki ini bisa berbuat zalim, kejahatan, karena dorongan dari istri. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Si istri nggak ngerti nih, lakinya nggak punya duit. Pengen pokoknya kayak begini, pokoknya harus usahain, harus nih. Padahal lakinya nggak punya duit. Akhirnya lakinya mikir, ya udah dah, usahain caranya bagaimana. Ya, nggak sedikit orang yang bermaksiat, orang yang mencuri, orang yang korupsi. Gara-gara apa? Tuntutan istrinya tersebut. Nah, makanya sabar aja. Kalau istri mau ini, ya ntar kalau ada duit beliin. Kalau nggak, ya ntar dulu, sabar dulu, suruh tunggu dulu. Jangan sampai saya berbuat maksiat gara-gara dorongan dari ente. Dituin istri itu. Jadi istri biar mikir juga. Artinya apa? Ketika itu seorang anak ini pun nanya sama ayahnya, kalau begitu ya Allah, saya minta segelas air dingin ya Allah untuk ibu saya ya Allah yang ada di neraka. Izinkan saya ya Allah untuk memberikan air tersebut. Lantas diberikanlah ini perempuan segelas air tersebut. Ketika itu pun perempuan ini minta lagi ke neraka untuk menemui ibunya tersebut. Ketika menemui ibunya, ini sang perempuan mau ngasih air sama ibunya. Seketika juga api menyambar tangannya. Ketika tersambar oleh api neraka dalam mimpinya, ini perempuan pun terbangun dari mimpinya. Ketika bangun, tangannya udah gosong. Beliau ceritakan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau malu, beliau tutup tangan tersebut. Dan beliau minta, Rasulullah, doakan ibu saya biar dia masuk surga, dan doakan tangan saya agar disembuhkan oleh Allah. Maka Nabi pun berdoa, ya Allah, apabila mimpinya ini benar dan karena baktinya terhadap dua orang tuanya, maka Nabi pun doain ibunya tersebut agar masuk dalam surga. Seketika juga tangannya pun kembali lagi menjadi normal. Dan beliau pun bermimpi ibunya masuk surga karena doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia. Nah, maka di sini dikatakan bahwasannya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Dan tidaklah apa-apa yang pada diri kalian itu akan lenyap, kata Allah. Wa ma indallahi baqi, kecuali apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yakuna dukhran li indallahi taala. Maka beliau pun yakni memberikan sedekah kepada para fakir miskin. Beliau mengatakan agar menjadi simpananku nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Dan nasihat yang ketiga, manfaat daripada Hatim Al-Asamm. Kemudian kita lanjutkan al-faidatur rabi inni ra'aitu ba'dal khalqi zanna syarafahu wa izzahu fi kathrati aqwami wal asyairi fa'aghtarra bihim. Katakan bahwasannya manfaat pertemanan Syakik Al-Makhi, yakni Hatim Al-Asamm dengan Syakik Al-Makhi, beliau mengatakan bahwasannya yang keempat, beliau mengatakan inni ra'aitu ba'dal khalqi, aku melihat ini sebagian manusia, kata dia, zanna syarafahu, ini menyangka bahwasannya kemuliaan itu, wa izzahu, dan juga yakni kehormatan, fi kathrati aqwam wal asyairi fa'aghtarra bihim, ini terdapat pada banyaknya pengikut dan banyaknya juga yakni keluarganya, dan juga mereka berbangga dengan perkara tersebut. Jadi ada yang sebagian manusia, kata Hatim Al-Asamm, yang menyangka kemuliaan itu terdapat pada banyaknya pengikut. Oh, ini Habib nih banyak pengikutnya nih, dia merasa hebat. Oh, ini Kiai banyak pengikutnya nih, dia merasa hebat. Oh, ini tokoh banyak pengikutnya. Oh, ini banyak ini dan lain sebagainya. Dia merasa bangga dengan perkara tersebut, kata Hatim Al-Asamm. Dan dia merasa mulia dengan perkara tersebut. Imam Nawawi ketika ada raja ingin datang ke majlisnya, beliau mengatakan, raja, jangan engkau datang ke majlis ana ketika ana sedang ngajar. Ana takut menjadi ana bangga di depan orang yang banyak. Ketika ana ngajar, raja datang dan ana menjadi bangga dalam hati ana. Maka jangan engkau datang ketika ana ngajar. Ketika ana nggak ngajar, boleh engkau datang ke tempat ana. Nah, itu suruh daripada Imam Nawawi. Nah, itu dia. Kalau kita bangga nih, pengajian kita presiden yang datang. Bangga dia. Presiden. Jokowi presiden. Nah, dia bangga untuk datang tokoh ke tempat dirinya. Dia bangga untuk datang raja ke tempat dirinya, karena banyak pengikutnya terlihat, oh dia bangga dengan hal demikian. Nah ini dikatakan bahwasannya sebagian orang bangga dengan banyak pengikutnya. Katakan lagi, sebagian orang lagi ini bangga dengan banyak keluarganya. Oh keluarga anak keluarga besar, anak keluarga ini nih, wah keluarga besar. Oh anak keluarga anak jawara semua ini, oh bangga dia. Wah keluarga anak ini kiai semua ini, bangga dia. Oh keluarga anak, wah banggalah dia dengan hal tersebut. Imam Ghazali pun pernah menasihati bahwasannya ada seorang yang dia ria setelah kematiannya. Bagaimana bisa, kata murid-muridnya. Wahai guru, bagaimana bisa seorang yang meninggal dunia dia berbuat ria sedangkan dia udah mati. Kata Imam Ghazali apa? Kata Imam Ghazali, dia sewaktu hidupnya dia merasa tenang dengan banyaknya kawan. Sewaktu hidupnya dia merasa tenang dengan banyaknya orang yang mengikuti dia, sehingga dia menyangka, oh nanti kalau saya meninggal pasti banyak nih yang nganterin mayat saya. Itu dia, dia mau mencari kemuliaan di mata manusia ketika dia meninggal dunianya. Tapi dia mikirnya sewaktu masih hidup. Imam Ghazali bilang itu adalah riya setelah kematiannya. Maka udah biasa aja, banyaknya teman biasa udah. Anak pengennya Allah ini muliakan anak. Mau yang datang sedikit, mau yang banyak, Allah ini muliakan anak. Berapa wali-wali yang meninggal di lereng gunung, di atas. Terkadang yang memakamkan ini bukan manusia, malaikat yang masukin tuh jasadnya ke dalam bumi. Nggak ada manusia. Nah, karena mereka, para wali Allah, mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari kemuliaan dengan banyaknya pengikut, banyaknya teman. Dia merasa bangga dan merasa tenang. Ntar kalau gue meninggal mah ini rame nih yang datang, viral ini kalau gue mati mah nih. Waduh, oh, kalau di videoin rame nih meninggalnya nih. Nah, akhirnya apa? Itu riya setelah kematiannya, kata Imam Ghazali. Nah, di sini dikatakan banyak yang berbangga dengan banyak pengikutnya, banyak keluarganya, dan mereka bangga dengan hal tersebut. Wa za'ama akharu annahu fi tarwatil amwal wa kathratil aulad fa'aftakharu biha. Dikatakan bahwasannya, dan sebagian lagi yang lain mengatakan kemuliaan itu ada pada harta yang banyak, kemudian wa kathratil aulad, dan banyaknya anak, dan juga yakni mereka bermegah-megahan dengan perkara tersebut. Jadi dia bangga. Nah, kalau tadi bangga banyak pengikutnya, banyak keluarganya, ini yang kedua ada orang-orang yang berbangga karena banyaknya harta. Oh dia banyak, gue mau orang kaya ini, nggak ada lagi yang lebih kaya dari gue nih di kampung ini nih. Padahal nah, mau keluar kampung ya gak ada apa-apanya itu kekayaannya. Dia bangga dengan kekayaan tersebut. Kemudian dia bangga dengan banyaknya anak. Dulu zaman Nabi Muhammad, orang tuh bangga kalau anaknya banyak. Sehingga apa? Nabi itu dibilang abtar. Nah, dulu anak-anak perempuan itu dihinakan zaman Nabi Muhammad SAW. Bayi-bayi perempuan dikubur begitu saja. Nah, bahkan ada riwayat ini seorang ibu kesian sama anaknya, kok ini anak dikubur masih kecil begini. Sehingga ibunya ini kasih tahu suaminya, dan ketika lahir bilangin anaknya laki-laki. Oh ya udah, bilangin anaknya laki-laki. Oh seneng lah ini. Udah didandanin tuh anaknya laki-laki sampai umur 5 tahun tuh anak. Didandanin sampai umur 5 tahun. Ini anak kayak laki, diajarin perkara-perkara seperti laki. Pas bapaknya tahu, ternyata ini anak perempuan. Bapaknya marah nih, ini zaman jahiliyah nih. Bapaknya bawa nih anak, ayo, anaknya nyangka mau diajak main. Kata anaknya, mau kemana pak? Kita mau main, ayo. Padahal bapaknya bawa cangkul juga. Kemudian diajaklah anaknya, seneng anaknya ini. Bapaknya nyangkul, nyangkul. Kata anaknya, buat apaan pak? Iya buat main aja. Cangkul sampai dalam, tuh anak dimasukin ke dalam lubang tersebut karena jahiliyahnya orang-orang. Nah, ini dia dimasukin tuh anak perempuan umur 5 tahun, ada riwayat demikian. Karena saking bodohnya tuh. Dan sampai demikian, manusia yang laki dimuliakan sama dia, yang perempuan dihina. Maka Nabi menjadi ini pembawa kebenaran, menunjukkan kebaikan, menunjukkan syariatnya Allah. Ya, semua di mata Allah pun sama. Sehingga apa, di zaman Nabi Muhammad, Nabi mempunyai anak yang bernama Qasim, meninggal dunia. Maka orang-orang Mekah itu mengatakan, oh Nabi ablar, Nabi terputus, nggak punya anak, dihinakan. Dari zaman Nabi itu orang nggak punya anak, dihina, hina lah. Maka di sini dikatakan berbangga-bangga dengan banyak anak. Ketika itu Nabi juga sedih, dikatakan abtar, terputus, nggak punya keturunan. Ah mana katanya? Katanya Rasulullah, katanya utusan Allah, nggak punya keturunan. Ah Nabi katanya nggak punya anak dan lain sebagainya. Oh sehingga dikutuklah orang-orang Islam. Oh yang masuk Islam nggak bakal punya anak nanti belum dan sebagainya. Ada riwayat lain ketika Nabi hijrah itu orang Islam belum ada yang hamil. Tapi ketika hijrah itu ada satu perempuan yang hamil. Ketika sampai di kota Madinah dia pun melahirkan. Wah senang semua umat Islam. Kenapa? Berarti kutukan orang-orang Mekah ini nggak benar. Nabi itu dikatakan abtar, Nabi sedih. Kemudian turunlah ayat Allah, inna a'tayna kal-kautsar. Wasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ketika Nabi sedih, Allah menghibur. Kala itu Nabi meninggal anaknya, Nabi sedih. Lalu Allah menghibur, inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya Allah akan menganugerahi engkau Al-Kautsar. Ulama ada yang menyimpulkan, ada yang menafsirkan Al-Kautsar ini telaga. Telaga Al-Kautsar, telaganya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang banyak menyimpulkan, menafsirkan Al-Kautsar itu banyaknya keturunan. Sungguh aku akan banyakkan keturunan padamu wahai Muhammad SAW. Terbukti sampai sekarang nasabnya Nabi Muhammad masih bersambung dan ada. Kemudian Fasolli li rabbika wanhar, maka diperintahkan untuk mendirikan sholat kemudian berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka lah yang terputus kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ini firman Allah. Jelas sampai sekarang nasab yang paling murni dari habaib yang sekarang sampai ke Nabi ya habaib doang. Di Ambon ada orang punya marga juga. Di Medan ada punya marga juga. Di Inggris ada punya marga. Keturunan raja dan lain sebagainya itu ada nasabnya, tapi apa? Mereka semua terputus, nggak ada yang murni sampai betul-betul nasabnya terjaga, nggak ada. Sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini terjaga sampai nanti Imam Mahdi datang. Itu dia maksudnya Allah. Allah pasti jaga sampai dengan Imam Mahdi datang, karena Imam Mahdi datang adalah sebagai yakni pemberikan hudan, ya Imam Mahdi namanya juga, ya pemberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ini Imam Mahdi dari kalangan habaib, ya, turunan Nabi Muhammad SAW yang nasabnya terus bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan banyak orang yang bangga dengan banyaknya anak, dengan banyaknya harta, dan mereka bermegah-megahan dengan hal tersebut. Wa hasiba ba'dhum syarafa wal izza fi ghasbin amwalin an-nasi wa zulmihim wasabki dima'ihim. Kemudian dikatakan juga sebagian juga manusia mengatakan terletak kemuliaannya itu yakni pada jika dia bisa berbuat zalim, dia bisa merampok. Ini orang-orang yang punya kekuatan-kekuatan nih. Dia bangga dengan hal tersebut. Wah, ini anak buah saya ini banyak nih. Ini preman semua nih. Bangga dia. Menjadi satu kemuliaan. Wah saya ini merampok, kemarin merampok bank ini, nggak ketahuan, bangga dia dengan hal tersebut. Jadi sebagian manusia pun bangga dengan perkara tersebut. Oh dia berperang, dia menumpahkan darah, oh dia berantem. Oh kemarin si yang ngebunuh gua tuh. Bangga dia dengan perkara tersebut. Sebagian orang bangga dengan hal demikian, kata Hatim Al-Asamm. Lalu beliau mengatakan, oh ta'ammaltu. Kemudian beliau ini merenungkan fi qaulihi ta'ala, ya, ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan inna akramakum wa i'tiqad ta'ifatun annahu fi itlafil mal wa israfihi tabdhirihi. Ya, dikatakan juga dan berkeyakinan ya, ini orang tersebut bahwasannya dapat kemuliaan dari perkara tersebut. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya mengeluarkan hartanya dengan boros, ya, dengan punyanya harta, dengan punyanya jabatan, dengan punyanya dan lain sebagainya, berperilaku boros dan lain sebagainya. Berkeyakinan itulah kemuliaan. Orang-orang yang punya harta banyak, ya, dia bermegahan, ya, dia senang, ya, kemudian dia berperilaku boros. Ya, seperti orang-orang zaman sekarang juga ada yang menyangka kemuliaan itu, ya, ini orang-orang yang apa sih namanya, sosialita kata zaman sekarang lah. Jadi dia mau kumpulnya sama orang-orang kalangan atas doang, kalangan yang punya uang yang sama uangnya seperti dia. Oh kalau kita mau kumpulnya sama orang-orang yang miliaran, nggak mau yang punya sejuta dua juta lah, dia nggak mau kumpul. Oh kita kumpulnya pejabat doang. Orang zaman sekarang beli baju maunya merek-merek yang mahal-mahal. Dan padahal sama aja, pakai-pakai juga, dicuci juga, diperes juga sama, nggak bakal ditiupin tuh baju. Artinya apa? Dia bangga dengan hal-hal demikian. Padahal biasa aja. Berarti nggak boleh pakai mahal? Bukan. Beli yang mahal. Cuman udah anggap aja biasa aja. Punya uang banyak beli yang mahal nggak apa-apa. Apalagi baju-baju buat ibadah kita, buat sholat, baju kokoh kita, beli sejadah, beli yang mahal. Beli sorban mahal, beli yang bagus. Kenapa? Kita memuliakan untuk apa, berhadapan dengan Allah. Ada orang mau kondangan itu rapi dia. Oh ini batik 2 juta ini beli. Oh, batik tuh 2 juta tuh dia. Mau ngapain? Kondangan. Bulan sholat beli baju kokoh berapa itu? Kemarin 100.000 tawar 75, tawar lagi. Ini kondangan dia rapi, bagus, pakai baju mahal, sepatu mahal. Bulan sholat dia pakai, nah, dia boros dengan hal demikian. Dan dia bangga dengan perkara tersebut. Kata Hatim Al-Asamm, maka beliau merenungkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fakhtartu taqwa, maka aku ambillah yang ketakwaan tersebut. Agar apa? Agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa i'tiqad annal Qur'an haqqun shadiqun, dan beliau bahwasanya mengatakan, dan aku yakin bahwasanya Quran itu adalah hak, benar, dan kebenaran ada di dalam Al-Quran. Dan beliau mengatakan, wazunnahum wa hisbanahum kullaha batilun zailun, dan apa-apa yang mereka sangka tentang kemuliaan itu, dengan harta, dengan banyaknya pengikut, banyaknya anak, dengan banyaknya apa, menjadi sosialita dan sebagainya, apa-apa yang mereka pikirkan itu adalah perkara yang salah, perkara yang batil, dan tidak akan ada manfaatnya. Nah, maka beliau tinggalkan perkara tersebut dan beliau ambil yang namanya ketakwaan. Kesimpulannya adalah kemuliaan Allah yang kasih. Mau orang tersebut miskin kayak, mau orang tersebut kaya kayak, mau orang tersebut pakai pakaian bagus ataupun jelek, selagi dia bertakwa kepada Allah, dia orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hendaknya kita, Bib, berarti kita nggak boleh beli barang-barang yang bagus. Bukan begitu. Beli barang yang bagus, nggak apa-apa. Tapi jadikan dunia itu hanya di telapak kaki kita. Beberapa ulama nggak mau pakai barang-barang yang jelek. Nabi itu barang-barangnya bagus. Makanannya Nabi itu makanan yang paling bagus. Lihat, korma ajwa, korma yang paling bagus, paling mahal. Itu makanan Nabi. Sekarang orang mau beli korma ajwa, mikir dulu, korma ajwa berapa tuh? Seperapat 250.000, setengah apa? Oh begitulah. Ya, sekilo itu bisa sampai 700.000 yang paling bagus tuh. Jadi orang mikir dulu. Dan Nabi makan yang paling bagus. Kendaraan Nabi apa? Onta merah. Onta merah itu zaman sekarang, ya mobil Ferrari lah, berarti begitu. Ya. Tapi Nabi nggak berbangga dengan hal demikian. Tapi Nabi hanya mengedepankan yang namanya takwa. Maka di sini dikatakan, maka aku yakin bahwasanya Al-Quran itu benar, dan aku mengambil yang namanya ketakwaan. Agar apa? Dimuliakan oleh Allah lewat takwa tersebut. Makanya doa kita ini tadi, mukaddimah kita doa, kita minta agar diberikan ketakwaan yang istiqomah. Kenapa? Dengan takwa itu udah kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita ketakwaan yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kita tutup saja dengan 3 kali kalimat syahadatin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اضربنا بأننا اضربنا وأننا أسرفنا لنا أسرفنا فاتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه أبد الحبي والأهل والأصحاب على الفرس صحبي والحمد لله ببعد وتناهي.